merasa terganggu yaitu orang Yahudi di Madinah. Menurut Imam Al-Qurtubi, bahwasanya dulu tatkala umat Islam itu mengumandangkan azan, maka orang Yahudi ini kepanasan, telinganya ini panas. Saya bicara azan, azan. Tahu enggak azan? Azan itu dari kalimat apa? Dari al-udhunu. Apa al-udhunu? Telinga. Jadi orang azan itu biar didengarkan oleh telinga. Maksudnya gimana? Kalau azan itu disuruh lirih atau pelan-pelan, maka enggak ada telinga yang disebut azan agar telinga masyarakat itu dengar semuanya. Gimana caranya agar bisa dengar semuanya? Maka azannya perlu dikeraskan. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Setelah beliau mendapatkan perintah sholat di saat Isra dan Mi'raj, ya. Nah, kemudian beliau mengamalkan sholat, tapi tetap masih dengan sembunyi-sembunyi. Dan para sahabat waktu itu di Mekah, ya, juga mengamalkan sholatnya dengan sembunyi-sembunyi. Begitu diperintahkan untuk hijrah dan Nabi sudah sampai di kota Madinah, maka di sana dimulailah sholat berjamaah dengan komunitas umat Islam yang cukup banyak. Nah, Nabi bertanya-tanya, ini gimana caranya mengumpulkan masyarakat umat Islam agar dapat diajak sholat berjamaah. Maka beberapa sahabat ini mengusulkan, gimana kalau dengan lonceng? Maka Nabi tidak menerima. Tidak. Gimana kalau dengan trompet? Juga Nabi menolaknya. Bagaimana dengan ini dan itu? Banyak yang ditolak oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Zaid. Mimpi ada orang berbaju hijau melantunkan azan. Ya, azan yang kita kenal itu Allahu Akbar, Allahu Akbar yang kita kenal. Kemudian mimpi itu diceritakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah cocok dan sahabat ini disuruh mengulang, ya tentu beliau hafal ya. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah dipanggil oleh Rasulullah, ya. Kemudian sahabat Abdullah bin Zaid diperintahkan mengajari Sayyidina Bilal bin Rabah. Dalam riwayat lain juga dikatakan Sayyidina Umar pun pernah mimpi yang hampir serupa. Jadi kuat. Ini adalah isyarat perintah azan. Ya, begitu riwayatnya. Sudah Nabi sepakat, maka Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu diperintahkan untuk melantunkan azan. Kenapa? Karena Sayyidina Bilal bin Rabah itu suaranya kencang dan enak. Merdu suaranya. Begitu mendapatkan perintah dari Rasulullah untuk azan, maka Sayyidina Bilal naik ke satu bukit yang dekat dengan Masjid Nabawi. Naik. Setelah naik, beliau azan dengan suara kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang pada dengar. Loh, kalau pelan kan gak dengar. Ya, ada apa perlu naik bukit? Nah, karena perlu kencang suaranya untuk memanggil, maka beliau Sayyidina Bilal bin Rabah naik sedikit ke perbukitan, kemudian jadi azan itu disyariatkan suara kencang atau suara pelan? Kencang. Loh, kalau sekarang
Suara azan enggak boleh suara kencang. Ini kan pelanggaran syariat namanya. Ya, ada larangan misalnya ini, larangan. Azan di masjid enggak boleh suara kencang karena mengganggu. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya pelanggaran syariat. Paham ya? Sudah. Setelah Rasulullah wafat, ini cerita saya ringkas ya. Maka Sayyidina Bilal apa minta izin untuk tidak azan, karena kalau beliau azan beliau ingat Rasulullah dan beliau menangis. Sehingga dalam riwayat Sayyidina Bilal itu pergi keluar kota agar tidak disuruh azan begitu. Sampai beberapa waktu kemudian beliau rindu kepada Rasulullah, beliau datang ke kota Madinah berjumpa dengan salah satu cucu Nabi Muhammad. Yang saya lupa antara Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, itu salah satunya ya. Ringkas cerita, cucu Nabi ini atau putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini minta kepada Sayyidina Bilal untuk melantunkan azan. Ya, minta kenang-kenangan, nostalgia lah barangkali gitu ya. Kemudian beliau menolak, tapi setelah dirayu, diminta ya, akhirnya beliau bersedia. Nah, beliau naik ke bukit sebagaimana dulu beliau melantunkan azan selama Nabi Muhammad masih hidup. Kemudian pada apa namanya? Nah, bacaan pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya. Orang-orang Madinah kaget, ini suaraku pernah dengar. Begitu yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang Madinah pada berduyun-duyun mendatangi tempat di mana Sayyidina Bilal azan. Karena ingat ini suara yang pernah kami dengarkan di zaman Rasulullah masih hidup. Pertanyaannya, Sayyidina Bilal waktu itu enggak pakai mic. Kira-kira suaranya dipelankan atau dikencangkan sehingga penduduk Madinah pada berkerumun untuk ingin mendengarkan kelanjutan sampai tuntas itu Sayyidina Bilal. Pasti dikeraskan. Itu syariatnya. Paham ya? Syariat apa? Azan. Subhanallah, ya ikhwan. Pada akhirnya azan tersebut berkembang. Pada ulama-ulama setelahnya, bahkan juga situasi Masjid Nabawi pun berkembang. Kalau dulu namanya Masjid Nabawi di zaman Nabi itu adalah saha, halaman, tanah lapang, cuman dikitari oleh pagar, itu namanya masjid. Ya, pada akhirnya berkembang, ada bangunan, dibangun. Nah, setelah dibangun, terus berkembang, tambah baik, tambah luas. Kemudian orang-orang yang mengerti IT pun berkembang mencari mimbran istilahnya ya. Toa kalau sekarang ini ya. Nah, kemudian ditaruh di tempat yang tinggi agar suaranya ini menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Dan begitu. Sampai mereka ketemu satu apa? Alat bangunan namanya menara. Maka mimbran-mimbran yang dipergunakan untuk azan itu ditaruh di atas menara. Di Indonesia pun demikian, zaman wali itu pakai mimbran, pakai menara. Itu ada menara kudus itu. Sampainya Sunan Kudus. Ada namanya menara kudus. Nah, ini perkembangan. Dan di zaman tersebut enggak ada yang merasa terganggu, itu enggak ada. Pernah ada yang merasa terganggu, yaitu orang Yahudi di Madinah. Menurut Imam Al-Qurtubi, bahwasanya dulu tatkala umat Islam itu mengumandangkan azan, maka orang Yahudi ini kepanasan. Telinganya ini panas. Mereka datangi orang yang azan tersebut dan dikatakan, hei orang Islam, ada apa engkau azan? Kami belum pernah, hei orang Islam, mendengarkan suara yang kau sebutkan tadi, kau lantunkan.
Gak ada itu zaman dahulu kala, gak ada. Orang tua kami gak ada melantunkan azan. Ya maklum orang Yahudi sudah gak senang sama umat Islam, ya enggak? Dia tidak belajar sebagaimana diri dalam riwayat apa Sayyidina Abdullah bin Zaid kan begitu ya. Bahkan yang ironis orang Yahudi itu mengatakan, "Eh, orang Islam yang azan itu suaramu itu melengking seperti suara unta." Suara unta yang melengking itu kata orang Yahudi adalah suara yang paling tidak enak didengar. Jadi orang Yahudi itu suka membanding-bandingkan suara azan dengan suara unta. Suka membanding-bandingkan. Jadi kalau zaman sekarang ada yang suka membanding-bandingkan antara azan dengan suara hewan, apalagi suara anjing. Ini tiada lain melanjutkan tradisi Yahudi. Na'udzubillah min. Di Madinah luar biasa. Yahudi yang seperti itu ya Yahudi, namanya juga Yahudi, orang kafir, maklum, ya enggak? Karena itu kita jangan sampai suka membanding-bandingkan suara azan dengan suara apapun, karena suara azan itu memanggil masyarakat agar masyarakat menghadap Allah melewati sholat atau munajat kepada Allah dengan tata cara ibadah sholat. Ada orang-orang awam seringkali mengatakan, "Eh, ada apa kalian itu kok azan pakai mimbran suara kencang? Allah itu mendengar kok, walaupun cuman bisik-bisik, Allah itu Maha mendengar." Ini kan karena kebodohannya, dikira orang azan itu memanggil Allah, itu salah. Enggak ada orang azan itu memanggil Allah, salah. Kenapa? Syariat azan itu Nabi Muhammad ingin mengumpulkan masyarakat ya, agar bisa diajak sholat berjamaah. Jadi azan itu bukan memanggil Allah, tapi memanggil umat Islam. Paham ya? Maka ada orang-orang liberal itu ya, sok tahu kan? Saya katakan gitu. Ada apa kalian azan dengan suara kencang? Waru suaranya pelan aja kan Allah sudah dengar. Dikira azan itu memanggil Allah. Ini kan kebodohan yang sangat luar biasa. Nggak paham sejarahnya bagaimana.